Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan gak bosen, karena hari ini kita akan membahas tentang kultur haploid. Nah, kultur haploid merupakan teknik dari kultur jaringan lanjutan yang mana kita akan mencoba mendapatkan tanaman haploid. Jadi tanaman haploid itu adalah tanaman yang jumlah kromosomnya setengah dari jumlah induknya. Nah, bagaimana itu bisa? Nah, kita isolasi jaringan haploid ya. Jadi jaringan haploid di sini bisa sel telur atau sel sperma. Nah, sel ovul, sel telur itu biasanya di ovul. Jadi kita ambil bunga betina, kemudian kita bagian rahimnya itu kita coba kerik-kerik, mudah-mudahan dapat ya. Nah, kemudian bisa juga kita ambil bunga jantan. Nah, bagaimana kita ambil dulu bunganya, nanti kita lanjutkan ya. Kita bermain-main dengan pepaya. Nah, kita akan coba kultur jaringan lebih lanjut di pepaya. Nah, ini kita lihat di sini ada pepaya betina ya. Ini bunga pepaya betina. Dan ini bunga pepaya jantan. Ini sangat penting untuk pemulihan tanaman. Terutama kita akan mempelajari sifat-sifat yang menurut hukum Mendel itu ada yang intermediate ya, ada dominan, resesif, intermediate. Nah, kadang-kadang yang homozigot atau heterozigot itu agak sulit karena kan gen itu banyak gitu ya. Nah, dengan adanya teknik haploid atau kultur haploid, kita akan menginduksi supaya jaringan haploid itu atau sel haploid itu membentuk suatu panlet. Kemudian panletnya juga bisa kita induksi membentuk tanaman di haploid, yang mana jumlah kromosomnya kelipatan dari tanaman tersebut, dan gennya itu homozigot semua, jadi nggak ada heterozigot. Nah, ini sebagai kita tadi udah kita ambil bunga pepaya ya, yang dari kebun. Nah, ini pepaya jantan dan ini pepaya betina. Dua-duanya bisa digunakan, tapi karena umumnya kalau misalnya kita mengisolasi dari pepaya atau bunga jantan atau serbuk sari atau anter, itu lebih banyak peluang menghasilkan tanaman haploid ya. Karena kalau misalnya untuk tanaman tertentu, misalnya padi atau misalnya tanaman pangan, biasanya satu bunga itu sel telurnya itu beberapa, kecuali tanaman hortikultura. Kalau pepaya memang agak banyak juga gitu, cuman agak sulit kalau kita mengisolasi mengisolasi sel telur atau ovum dari bunga. Makanya kita akan coba kultur anter ya, jadi kita pisahkan. Oke, lihat terus ya. Oh,
Oke, ini contoh dari kultur anter. Biasanya kita simpan dulu di dalam ruangan gelap 2 atau 3 hari, dan kadang juga ada yang sampai 2 minggu ya, tergantung dari jenis tanamannya. Nah, untuk media, biasanya medianya juga macam-macam, nggak hanya MS. Ada media N6 ya untuk padi, kemudian ada juga media yang lain yang telah mengalami modifikasi. Dan biasanya ZPT yang ditambahkan itu auksin, NAA ya, yang bisa menginduksi kalus ya. Sehingga kalau misalnya jaringan ini membentuk kalus, itu lebih gampang diregenerasikan menjadi tanaman haploid. Nah, untuk kandungan gulanya, biasanya ada yang seperti media MS biasa, 3 gram, maaf 30 gram per liter. Ada juga yang lebih ini ya, lebih pekat ya, atau lebih banyak, bisa mencapai 6% misalnya pada lili menurut literatur yang saya baca, dan ada juga yang mencapai 10% ya. Dan beberapa penelitian, kandungan gula yang lebih tinggi pada media memperbesar peluang keberhasilan dari kultur anter ya. Oke, itu dia kultur anter. Terima kasih banyak sudah menonton. Insya Allah nanti ada video-video lain yang berkenaan atau seputar kultur jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.